Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dikabarkan terjaring OTT KPK pada Minggu 9 Mei 2021. Bupati Nganjuk ini diduga terlibat kasus suap jual beli jabatan. Sosok Novi sendiri diketahui mempunyai harta kekayaan yang cukup fantastis. Berdasarkan laman ELHKPN KPK, Novi sendiri tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 116 miliar rupiah. Harta tersebut dilaporkan pada 27 April 2020. Novi sendiri mempunyai aset tanah dan bangunan senilai 58 miliar rupiah. Dari sektor tanah, Novi diketahui mempunyai aset tanah yang tersebar di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, hingga Malang dengan luasan beragam. Sementara itu dari sektor alat transportasi dan mesin, Novi memiliki total aset senilai 764 juta rupiah. Novi juga mempunyai harta bergerak dengan nilai di atas 1,2 miliar rupiah. Sementara itu, Novi diketahui mempunyai utang sebesar 2,4 miliar rupiah. Bupati Nganjuk ini diduga terlibat suap jual beli jabatan dan disebut menetapkan tarif tinggi bagi jajarannya untuk mendapatkan jabatan. Tak hanya Novi, 4 kepala desa di Nganjuk juga diamankan dalam OTT kali ini. Sumber di internal Komisi Anti Korupsi menyatakan, tim KPK mencokok Novi dibantu oleh Bareskrim Polri. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron membenarkan, pihaknya telah menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hingga kini belum dirinci berapa total dugaan korupsi yang menyeret Novi. Demikian Tribunnews update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!